Baik, kita mulai untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk bisa menjalankan kuliah kita di pertemuan keempat. Meskipun sampai minggu ini saya pribadi masih belum bisa menjalankan kuliah secara offline ya. Kita coba nanti kita mulai pada pertemuan minggu depan untuk kuliah offline. Nanti saya rekap untuk yang siapa aja yang masuk dengan kapasitas 50% dari 44 mahasiswa. Kemudian hari ini materi yang kita bahas masih apa yang seharusnya kita pelajari pada minggu kemarin, yaitu kelanjutan dari materi himpunan, yaitu tentang sistem bilangan. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita telah dalam materi himpunan ya, himpunan itu setelah yang kita pelajari yaitu sesuatu kumpulan ya dengan objek-objeknya, di mana objek-objeknya itu tidak terdefinisi dengan jelas, sehingga kita dari situ kita bisa menyimpulkan mana yang termasuk suatu himpunan, mana yang bukan termasuk himpunan. Berikut dengan operasi-operasi himpunan yang meliputi operasi irisan, gabungan, komplement, selisih, dan sebagainya, dan beberapa kaidah-kaidah dari himpunan. Kemudian konsep himpunan itu nanti akan tetap kita pakai dalam suatu sistem bilang ya, sistem bilangan, di mana ada beberapa macam himpunan dari suatu sistem bilangan. Nah, berikut ini ada semacam ilustrasi tentang suatu gambaran ya, gambaran dari suatu himpunan, di mana ada himpunan yang menjadi gabungan dari seluruh himpunan-himpunan bilangan di bawahnya, yaitu sampai saat ini ya kita kenal sebagai sistem bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu himpunan bagiannya itu terdapat sistem bilangan real, suatu bilangan yang sering kita pakai ya sampai saat ini. Jadi apa yang Anda pelajari dan apa yang Anda pakai sampai saat ini memang hanya sebatas bilangan real ya. Kemudian ada bilangan khayal. Bilangan khayal itu biasanya diterapkan pada teori-teori elektronika ya, dan teknik-teknik yang lain. Misalnya ketika kita akan menghitung suatu bilangan di mana akan kita operasikan dengan proses akar, di mana yang diakarkan adalah negatif. Misalkan akar dari -1, akar dari -2, dan seterusnya. Itu kategorinya tidak menjangkau untuk daerah ranah sistem bilangan real. Makanya sistem bilangan real dan sistem bilangan khayal atau imajiner itu akan dipisahkan di sana. Kemudian sistem bilangan real itu di bawahnya melingkupi ada sistem bilangan irasional dan bilangan rasional. Untuk bilangan irasional itu biasa kalian temu ketika Anda melihat suatu bilangan desimal. Jika nanti pola bilangannya tidak menentu, maka sering disebut sebagai bilangan irasional. Atau dengan kata lain, ketika Anda menemukan suatu bilangan desimal, jika nanti tidak bisa Anda ubah ke dalam bentuk suatu bilangan pecahan, maka itu termasuk bilangan irasional. Seperti 1,3456, 12987, dan seterusnya. Itu yang nggak ada polanya, itu dikategorikan sebagai bilangan irasional. Nah, di sebelahnya ada bilangan rasional, di mana ini suatu bilangan yang dapat kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Misalnya 1,5, 3,5, 3/2 ya, dan sebagainya. Nah, dalam di bawah dari bilangan rasional itu ada bilangan bulat ya, seperti -10, -9, -8, sampai -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan bilangan pecahan. Pecahan itu ya, ada yang misalnya ya 1/2, 3/2, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat itu juga bisa kita pecah menjadi subhimpunan di bawahnya, seperti bilangan asli, bilangan cacah, dan sebagainya. Nah, tapi di sini yang akan kita bahas yaitu tentang kaidah atau sifat-sifat yang terdapat dalam sistem bilangan real. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang perbandingan antara bilangan di sistem bilangan real. Jika kita membandingkan suatu bilangan di dalam suatu sistem bilangan real, kita mengenal dengan 4 tanda ya.
itu di slide itu ada tanda kurang dari atau lebih kecil, ada lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Itu ada 4 tanda yang biasa Anda temui dalam suatu ketidaksamaan. Bilangan-bilangan nyata dalam atau bilangan dari suatu bilangan real itu mempunyai sifat-sifat hubungan perbandingan sebagai berikut. Ada 4 perbandingan terkait dengan ketidaksamaan. Yang pertama, nah 4 tanda ini sering kita pakai dalam suatu bentuk ketidaksamaan. Nah, kemudian bilangan-bilangan tersebut khususnya untuk bilangan yang kita pelajari yaitu bilangan real itu mempunyai sifat-sifat hubungan perbandingan sebagai berikut. Ada 4 komponen bentuk perbandingan dalam sistem bilangan real. Yang pertama, jika kita punya A dan B itu adalah suatu elemen dari bilangan real, maka jika A itu kurang dari sama dengan B, maka min A itu lebih besar sama dengan min B. Sebaliknya, jika A itu lebih besar sama dengan B, maka min A itu kurang dari sama dengan min B. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, A itu kurang dari sama dengan B, dan jika nanti terdapat X yang lebih besar sama dengan 0, maka perkalian antara X dengan A itu kurang dari sama dengan X dikalikan dengan B. Sedangkan nanti jika A itu lebih besar sama dengan B, sebaliknya yang tadi ya, dengan X itu lebih besar sama dengan 0, maka nanti perkalian antara X dikalikan A itu lebih besar sama dengan perkalian antara X dikalikan dengan B. Itu jika X itu positif ya, lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Kemudian bagaimana jika nanti nilai X-nya itu kurang dari sama dengan 0? Bisa kita temui dalam poin ketiga, di mana A itu jika kurang dari sama dengan B, dengan X-nya itu kurang dari sama dengan 0, maka perkalian antara X dikalikan dengan A itu lebih besar sama dengan X dikalikan dengan B. Sedangkan sebaliknya yaitu A yang lebih besar sama dengan B, dengan X yang kurang dari sama dengan 0, jika dioperasikan, dikalikan ya, yaitu menjadi X dikalikan dengan A, itu kurang dari sama dengan X dikalikan dengan B. Kemudian poin keempat, jika nanti kita menemukan suatu dua buah bilangan real ya, itu A dan B, dengan A itu kurang dari sama dengan B, dan C itu kurang dari sama dengan D, maka perjumlahan antara A plus C kurang dari sama dengan B plus D. Sedangkan sebaliknya, kalau A itu lebih besar sama dengan B dan C itu lebih besar sama dengan D, maka A plus C itu lebih besar sama dengan B plus D. Kita pindah ke media selanjutnya. Nah, kita coba untuk yang kita uraikan untuk yang poin keempat, di mana kita tadi yang pertama kita punya A itu kurang dari B, dengan C itu kurang dari sama dengan B, maka nanti ketika kita punya penjumlahan antara A plus C itu, kalau kita bandingkan ini D, kita bandingkan dengan penjumlahan antara B dan D, maka nanti A plus C itu kurang dari sama dengan B plus D. Sebaliknya, kalau ke kondisi yang lain tadi, ketika ada A itu lebih besar sama dengan B dan C itu lebih besar sama dengan D, maka penjumlahan antara A plus D dibandingkan dengan B plus D itu nanti A plus C itu lebih besar sama dengan dari B plus D. Selanjutnya, ada kaidah komutatif dan asosiatif. Ini saya rasa kita tidak merasa asing dengan kaidah komutatif dan kaidah asosiatif ya. Dimana untuk kaidah komutatif itu
jika dua buah bilangan dioperasikan, kemudian kita balik itu dua buah bilangan itu, maka hasilnya tidak akan berubah. Contoh, ada bilangan A dan B yang merupakan suatu bilangan real ya. Jika dioperasikan dengan operasi penjumlahan, yaitu A plus B, jika kita balik posisinya menjadi P plus A, itu nilainya adalah sama. Sebaliknya, dalam kondisi yang lain, yaitu operasi perkalian, di mana kita punya tadi A dan B adalah suatu bilangan real, jika kita operasikan dengan operasi perkalian, maka A kali B itu sama dengan B dikalikan dengan A. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan operasi pengurangan dan pembagian? Apakah operasi pengurangan dan pembagian itu memenuhi kaidah komutatif? Apakah A min B itu sama dengan B min A? Saya rasa, kita rasa itu tidak sama ya, karena di sana A min B itu tidak sama dengan B min A, maka operasi pengurangan itu tidak memenuhi kaidah komutatif dalam suatu bilangan real. Saya tuliskan di sini untuk operasi pengurangan, di mana A min B itu tidak sama dengan B min A. Nah, sekarang bagaimana untuk operasi pembagian? Apakah operasi pembagian ini juga memenuhi kaidah komutatif? Apakah A dibagi B itu sama dengan B dibagi A dalam sistem bilangan real? Misalkan A itu 1, B itu 2. Apakah 1 per 2 itu sama dengan 2 per 1? Bukan ya. Sehingga untuk operasi pembagian ini tidak memenuhi kaidah komutatif dalam sistem bilangan real. Selanjutnya ada asosiatif. Kemudian di sini untuk asosiatif ini adalah ada 3 bilangan, yaitu bilangan A, B, C dalam suatu sistem bilangan real. Yaitu cara mengelompokkan, bagaimana cara mengelompokkan bilangan-bilangan dengan mengoperasikan dua buah bilangan pertama. Misalkan kita punya A plus B dijumlahkan dengan plus C, kita operasikan dulu untuk A plus B, kemudian apakah sama jika kita mengoperasikan B plus C kemudian dijumlahkan dengan A. Karena untuk operasi penjumlahan itu memenuhi kaidah asosiatif dalam sistem bilangan real, maka hal ini memenuhi ya untuk operasi penjumlahan. Kemudian untuk operasi perkalian juga sama, operasi perkalian itu memenuhi kaidah asosiatif, di mana operasi yang pertama ya dalam kurung A dikalikan B kemudian dikalikan dengan C itu sama dengan B dikalikan dengan C terlebih dahulu kemudian dikalikan dengan A. Sekarang bagaimana jika operasi pengurangan dan pembagian dalam kaidah asosiatif? Apakah operasi pengurangan dan pembagian itu memenuhi pada kaidah asosiatif dalam sistem bilangan real? Contohnya kita punya A, B, C itu adalah dalam suatu sistem bilangan real. Apakah ini hasilnya sama ketika kita mengoperasikan A min B dikurangi dengan C? Apakah nanti sama halnya ketika kita mengoperasikannya dengan A dikurangi dengan dalam kurung B min C? Apakah ini sama? Tidak sama ya. Sehingga untuk operasi pengurangan itu tidak memenuhi kaidah asosiatif dalam sistem bilangan real. Kemudian lagi A kali B dikalikan dengan dibagi B dibagi dengan C, apakah sama dengan A dibagi dengan B dibagi dengan C? Tidak sama ya,
sehingga nanti untuk operasi pembagian itu tidak memenuhi kaidah asosiatif dalam sistem bilangan real. Sehingga untuk kaidah komutatif dan asosiatif itu yang memenuhi adalah operasi penjumlahan dan perkalian dalam sistem bilangan real. Selanjutnya ada kaidah pembatalan dan distributif. Nah, dalam kaidah pembatalan ini saya perkecil dulu. Jika penjumlahan A dan C, di mana A, C itu adalah suatu elemen dari sistem bilangan real, sama dengan penjumlahan dari B dan C, maka A sama dengan B. Jadi di sini jika kita punya A plus C sama dengan B plus C, maka A itu sama dengan B. Kemudian poin kedua, jika hasil kali A antara A dan C sama dengan hasil kali B dengan C, di mana C itu juga memiliki syarat, yaitu anggota dalam bilangan real yang bukan nol. Jadi A dikalikan dengan C itu sama dengan B dikalikan dengan C, dengan syarat bahwa C tidak sama dengan nol, maka A sama dengan B. Nah, pertanyaannya mengapa C tidak sama dengan nol? Karena di situ kalau nilai C sama dengan 0, maka semua bilangan yang tidak sama, misalkan A dan B itu tidak sama, maka nanti A dikalikan C itu sama dengan B dikalikan dengan C. Berapapun bilangan jika dikalikan dengan 0, hasilnya juga 0 ya. Sehingga hal tersebut akan menjadikan A dikalikan C sama dengan B dikalikan dengan C, meskipun dengan kondisi A tidak sama dengan B. Kemudian kaidah distributif, jika kita punya A dikalikan dengan B plus C, maka hasilnya adalah A kali B plus A kali dengan C. Selanjutnya ada kaidah penyama, di mana di sini ada suatu bilangan di mana jika bilangan tersebut dioperasikan, maka akan menghasilkan suatu bilangan tertentu yang sama ya. Misalkan kita punya bilangan A dijumlahkan ya, misalkan dioperasikan dengan suatu bilangan penyama atau sering disebut sebagai bilangan identitas, maka hasilnya adalah bilangan A itu sendiri. Nah, untuk operasi penjumlahan itu nanti kita punya identitas yaitu adalah 0. Jadi berapapun bilangan dalam suatu sistem bilangan real, jika nanti dijumlahkan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah A. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita lihat dalam operasi perkalian? Untuk operasi perkalian, kita tadi ingat bahwa kaidah penyama itu kita punya suatu bilangan A ya, katakanlah adalah suatu bilangan A. Di dalam operasi perkalian dikalikan dengan suatu bilangan identitas, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Kira-kira siapakah I dalam operasi perkalian? Jadi A dikalikan dengan I, hasilnya adalah A. Siapakah I? 1 ya. Jadi 1 itu menjadi identitas dalam operasi perkalian. Jadi untuk operasi penjumlahan itu adalah 0 dan untuk operasi perkalian itu adalah 1. Sehingga dari identitas ini nanti kita bisa mencari kebalikan dari suatu bilangan. Nah, itu yang di bawahnya ada kaidah kebalikan. Di mana kaidah kebalikan itu nanti jika suatu bilangan dioperasikan dengan kebalikannya, maka akan menghasilkan suatu nilai identitas. Contoh ya, kita punya A. A itu adalah misalkan anggota dalam suatu bilangan real. Dijumlahkan dengan suatu bilangan apa ya? Kebalikannya misalkan X ya. Kebalikannya adalah sebagai X itu sama dengan nilai identitasnya. Identitas dari operasi penjumlahan itu adalah tadinya 0 ya. Nah, siapakah X? X itu diperoleh dari 0 min A. Sehingga nanti kalau kita operasikan ya, A dijumlahkan dengan min A, hasilnya adalah 0. Ini yang pertama. Kemudian kita akan mencari kebalikan dari
suatu bilangan dalam operasi perkalian. Nah, tadi kalau di operasi perkalian kita kan tahu bahwa identitas suatu bilangan dalam operasi perkalian itu adalah 1. Sehingga nanti suatu bilangan, katakanlah suatu bilangan A yang merupakan anggota sistem dalam bilangan real, itu dikalikan dengan X ya. X X itu adalah lawan dari suatu bilangan A ya. Maka hasilnya adalah suatu nilai identitas. Sehingga X itu adalah siapa? 1/A ya. Jadi dalam kaidah kebalikan kita bisa menemukan lawan dari suatu bilangan dari identitasnya tadi ya, 0 untuk operasi penjumlahan dan 1 untuk operasi perkalian. Sehingga untuk setiap bilangan real itu misalkan A, kebalikannya adalah min A dalam operasi penjumlahan. Kemudian untuk A, dari A itu adalah bilangan real, itu kebalikannya adalah 1/A dalam operasi perkalian. Jadi A dikalikan dengan 1/A hasilnya adalah 1. Selanjutnya, nah ini kita bahas operasi penjumlahan ya. Penjumlahan nanti juga pengurangan dari suatu bilangan yang tandanya berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang pertama, di situ poinnya adalah jumlah dari dua bilangan positif, yaitu positif A dan positif B, adalah suatu bilangan positif baru, yaitu positif C, yang nilainya lebih besar. Jadi positif A dijumlahkan dengan positif B, hasilnya adalah positif. Kemudian poin kedua, jumlah dari dua bilangan negatif, yaitu negatif A dan negatif E, adalah suatu bilangan negatif baru, yaitu min C, yang nilainya lebih kecil. Yaitu ada min A dijumlahkan dengan min B, hasilnya adalah min C. Contoh ya, kita ambil negatifnya adalah min 1 dan min 4. Jadi min 1 jika dijumlahkan dengan min 4 hasilnya adalah sesuatu yang lebih kecil lagi, yaitu min 5. Untuk poin ketiga, jumlah dari dua bilangan positif yaitu plus A dan bilangan negatif min B adalah sesuatu bilangan positif yaitu plus C jika harga mutlak A itu lebih besar dari harga mutlak B, atau bilangan negatif min D jika harga nilai mutlaknya A itu lebih kecil dari harga mutlak dari B. Kira-kira tahu ya untuk nilai mutlak itu apa? Nah, nilai mutlak itu kan biasanya ditandai dengan tanda pagar ya, pagar tegak, di mana ini juga memenuhi fungsi tangga, di mana nilai mutlak X itu adalah nilai X itu sendiri untuk X itu yang lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalau untuk suatu nilai mutlak dari bilangan yang kurang dari 0, maka nanti nilai mutlaknya adalah min X. Contoh ya, kita punya nilai mutlak yaitu dari suatu bilangan yaitu 3. Jadi nilai 3 dimutlakkan itu, kalau kita lihat di sini 3 itu karena lebih dari 0, maka kita masukkan ke sini yaitu 3 ya, hasilnya adalah 3. Sebaliknya kalau kita punya bilangan negatif atau X yang kurang dari 0, maka nanti nilai mutlaknya adalah min dari min 3, hasilnya adalah 3. Kira-kira seperti itu. Contohnya ya, tadi ada 3, nilai mutlak 3 hasilnya adalah 3. Sementara itu untuk nilai mutlak dari min 3 hasilnya adalah 3. Contoh lagi, misalkan min 5 dimutlakkan hasilnya adalah 5. Di sini ya, misalkan kita punya bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif, itu hasilnya positif jika memenuhi bahwa nilai mutlak A itu lebih besar dari nilai mutlak B. Contoh ya, kita punya misalkan berapa ya, A itu adalah 5 ya, misalkan nilai mutlak
nilai mutlaknya A itu adalah 5, kemudian nilai mutlak B itu adalah 3. Jadi di situ kita tuliskan bahwa 5 dijumlahkan dengan min 3, hasilnya adalah masih positif ya, hasilnya adalah 2. Sehingga untuk positif ya, bilangan A positif tadi adalah 5, kemudian bilangan negatifnya tadi adalah min 3 atau nilai mutlaknya adalah 3, maka hasilnya adalah positif. Kemudian selanjutnya nilai positif A dijumlahkan dengan nilai negatif B sama dengan suatu bilangan negatif jika nanti nilai mutlak A itu kurang dari nilai mutlak B. Contoh ya, contoh A tadi misalkan nilai mutlak A itu adalah 3, nilai mutlak B itu adalah 5. Kita balik aja, kita masukkan aja. Jadi untuk positif A itu adalah 3, kemudian negatif B tadi adalah min 5, nilai mutlaknya adalah 5 ya. 5 itu nilai mutlaknya lebih besar dari nilai mutlak 3, sehingga 3 positif 3 dijumlahkan dengan negatif 5, hasilnya adalah negatif ya, hasilnya adalah min 2. Sehingga penjumlahan antara bilangan positif dengan negatif hasilnya adalah negatif jika nanti A, nilai mutlak A itu kurang dari nilai mutlak B. Selanjutnya operasi penjumlahan ya. Jumlah dari bilangan positif yaitu bilangan negatif yaitu min A dan bilangan positif yaitu plus B adalah suatu bilangan positif jika nanti nilai mutlak A itu kurang dari nilai mutlak B. Bisa dibayangkan ya, tinggal dimasukkan aja kira-kira tadi untuk min 3 dijumlahkan dengan plus 5 itu hasilnya adalah positif. Atau ya sebaliknya, suatu bilangan negatif A dijumlahkan dengan bilangan positif B, hasilnya adalah negatif jika kondisinya adalah nilai mutlak A itu lebih besar dari nilai mutlak B. Contohnya kita ambil aja min 5 dijumlahkan dengan 3, hasilnya adalah min 2 atau masih bersifat negatif karena nilai mutlak A itu lebih besar dari nilai mutlak B yaitu 3. Selanjutnya, selisih antara dua bilangan positif yaitu plus A dan plus B adalah bilangan positif C jika harga mutlak A itu lebih besar dari nilai mutlak B. Jadi bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif hasilnya adalah positif jika nilai mutlak A itu syaratnya lebih besar dari nilai mutlak B. Sebaliknya, bilangan positif A itu jika dikurangi dengan bilangan positif B itu hasilnya suatu yang negatif jika nilai mutlak A itu nilainya kurang dari nilai mutlak B. Selanjutnya, bagaimana jika kita akan mengurangi dua buah bilangan negatif yaitu min A dikurangi dengan min B. Nah, ternyata hasilnya juga memenuhi kondisi ya. Tergantung kondisinya, jika nanti A nilai mutlak A itu kurang dari nilai mutlak B, hasilnya adalah positif. Sedangkan kalau nilai mutlak A itu lebih besar dari B, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya yaitu operasi pengurangan. Selisih antara bilangan positif dengan bilangan negatif itu adalah, misalkan kita punya positif 5 dikurangi dengan negatif 3, itu hasilnya positif. Sebaliknya, selisih antara bilangan negatif dengan positif hasilnya adalah negatif. Contohnya adalah min 3 dikurangi dengan min 3 dikurangi dengan 5 hasilnya adalah negatif. Nah, tadi kita membahas tentang berbagai macam operasi penjumlahan dengan dua buah bilangan dengan tanda yang sama ya. Misalkan positif dengan positif hasilnya seperti apa, kemudian positif negatif seperti apa, negatif positif seperti apa, sampai dengan negatif. Sekarang bagaimana untuk operasi perkalian? Ternyata untuk operasi perkalian itu lebih simpel lagi ya.
di mana kalau kita menemukan suatu bilangan dioperasikan dengan operasi perkalian, yaitu positif dengan positif, itu hasilnya positif. Sedangkan untuk yang negatif dengan negatif, hasilnya adalah positif. Sebaliknya, kalau nanti kita menemukan operasi perkalian dengan tanda yang berbeda, maka akan menghasilkan suatu bilangan yang negatif. Contohnya, positif A dikalikan dengan negatif B, hasilnya adalah negatif C. Atau min A atau negatif A dikalikan dengan positif B, hasilnya adalah negatif C. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat dalam operasi perkalian itu, dalam operasi perkalian, kalau kita menemukan tanda yang sama, misalkan positif dengan positif, kemudian negatif dengan negatif, itu hasilnya adalah positif. Sebaliknya, kalau kita menemukan operasi perkalian dengan dua buah bilangan yang berlain tanda, itu akan menghasilkan sesuatu yang bilangan negatif. Nah, sekarang tentang pembagian. Tadi kita melihat tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dari dua buah bilangan, baik itu bilangan yang positif, positif, negatif, positif, positif, negatif, sampai dengan negatif dengan negatif. Nah, sekarang bagaimana untuk operasi pembagian? Ternyata untuk operasi pembagian itu karakteristiknya hampir sama seperti operasi perkalian, di mana ternyata dalam operasi pembagian, dalam suatu bilangan real ya, jika kita menemukan tanda yang sama dalam operasi pembagian, maka hasilnya juga positif. Misalkan positif dibagi dengan positif, hasilnya adalah positif. Kemudian negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Sebaliknya, kalau kita menemukan suatu operasi dari dua buah bilangan dengan yang berlain tanda, hasilnya adalah negatif. Misalnya, positif A dibagi dengan negatif B, hasilnya adalah negatif. Atau negatif A dibagi dengan positif, hasilnya juga akan negatif. Jadi operasi pembagian karakteristiknya sama dengan operasi perkalian, dimana jika dua buah bilangan dioperasikan dengan tanda yang sama, hasilnya adalah positif. Kalau nanti berlain tanda, hasilnya adalah negatif. Sekarang ada operasi pemadanan dalam pecahan, di mana suku-suku dalam sebuah pecahan itu dapat diperbesar atau diperkecil tanpa mengubah nilai pecahannya, sepanjang keduanya atau suku terbagi dan suku pembaginya dikalikan dan dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, di situ contohnya sama ya karakteristiknya untuk operasi perkalian dan pembagian, di mana A per B itu sama dengan A dikalikan dengan C per B dikalikan dengan C. Atau misalkan gini, 1 per 2 itu sama dengan 2 per 4 ya, yang 2 per 4 itu diperoleh dari 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 2 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 2. Jadi keduanya akan diperbesar dengan bilangannya sama, baik itu pembilang maupun penyebutnya. Diperbesar misalkan sampai 4 per 8 atau 8 per 16 dan seterusnya. Kemudian samanya untuk operasi pembagian, di mana A per B itu sama dengan A bagi C dibagi dengan B dibagi dengan C. Sekarang tentang operasi pemadanan pecahan. Nah, di sini untuk suku-suku dalam sebuah pecahan dapat diperbesar atau diperkecil tanpa mengubah nilai pecahannya, sepanjang keduanya itu suku terbagi dan suku pembagi itu dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, kita punya pecahan A per B, itu bisa juga kita gandakan menjadi A kali C dibagi dengan B dikalikan dengan C, dengan C itu atau pengalinya adalah sama untuk pembilang maupun penyebutnya. Kemudian untuk operasi pembagian juga sama ya, ketika kita punya A per B itu sama hanya ketika kita membagi suatu bilangan A dengan C dibagi dengan B dibagi dengan C. Kemudian perbesaran pecahan itu bersifatnya tak terbatas. Misalkan Anda punya A per B, itu Anda perbesar menjadi beberapa kali sampai tak terhingga ya, itu bisa. Misalkan 1 per 2, 2 per 4, 4 per 8, 8 per 16, itu bisa Anda perbesar sampai tak terhingga kali.
Sebaliknya, sedangkan pengecilan pecahan itu bersifat terbatas, sampai pecahan yang bersangkutan itu tidak memiliki pembagi bersama baik dari pembilang maupun penyebut. Misalkan tadi 8 per 16 itu diperkecil menjadi 4 per 8, diperkecil lagi menjadi 2 per 4, diperkecil lagi menjadi 1 per 2. Karena 1 per 2 itu merupakan pecahan paling sederhana, maka tidak bisa kita pecah lagi menjadi ke bentuk yang lebih kecil lagi untuk anggota dari pembilangnya maupun penyebutnya. Kemudian ini yang terakhir, terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam suatu bilangan pecahan, di mana dua buah pecahan atau lebih hanya dapat ditambahkan dan dikurangkan apabila bilangan tersebut memiliki suku-suku pembagi yang sama. So, 1 per 2 dijumlahkan dengan 5 per 2 itu bisa kita jumlahkan secara langsung menjadi 6 per 2. Nah, kalau nanti kasusnya lain, yaitu 1 per 2 dijumlahkan dengan 1 per 4 itu tidak bisa kita kerjakan secara langsung, tapi nanti akan kita ubah dulu menjadi pecahan yang dengan penyebut yang sama ya. Misalkan setengah plus seperempat, nanti kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 4. Kemudian kita juga mengenal nanti ada pecahan bilangan campuran ya. Biasanya kalau kita punya bilangan pecahan biasa ya, kita kenal sebagai misalkan ya, ada setengah, ada seperempat, ada 5 per 4 dan seterusnya. Tapi untuk pecahan campuran, ya biasanya dalam bentuk seperti ini ya, ada bilangan bulatnya misalkan 1 dan juga ada pecahannya. Ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa ini? 3 per 2. Nah, ini untuk yang poin ketiga ya. Penjumlahan atau pengurangan dalam bilangan-bilangan campuran itu dapat dilakukan dengan cara menambahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan bulatnya dulu, kemudian menambahkan atau mengurangkan pecahannya dengan pecahannya yang lainnya. Jadi kita tidak harus mengubah bilangan-bilangan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh ya, contoh dari poin ketiga ini ya, saya punya A B per C ya. Ini adalah pecahan campuran. Itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu nanti juga memenuhi kaidah seperti ini ya. Dijumlahkan dengan D E per F, maka nanti hasilnya sama dengan A plus D, A plus atau minus ya D, dari pecahan biasanya adalah B per C dijumlahkan dengan E per F. Bisa kita ambil contoh misalkan berapa? A nya berapa ini? Selain 1 kira-kira berapa ini? Kita buat 2 ya. Berapa? 2. Kemudian B nya berapa? Baik, 1. C 3 ya, 3. Kemudian D, D nya berapa? Berapa? 4 ya, 4. Kemudian E nya 3. Kemudian F nya 5. Baik. Nah, ini untuk menghitungnya cara pertama ya, cara sesuai yang ada di slide itu
bahwa nanti kita punya 2/1/3 dijumlahkan dengan 4/3/5 ya. Ini berapa hasilnya? Itu kalau kita menggunakan kaidah ini ya, kaidah ini nanti bisa kita gunakan, jumlahkan, operasikan dulu ya, operasikan untuk bilangan bulatnya yaitu 2 + 4. Kemudian baru kita proses untuk bilangan pecahannya yaitu 1/3 dijumlahkan dengan 3/5. Itu yang karena di sini untuk penyebutnya tidak sama, maka nanti kita proses dulu dengan menyamakan penyebutnya. Berapa? 15 ya, yang kelipatan paling kecilnya adalah 15, kemudian 5 ya, 5 dijumlahkan dengan 3. Oh ya, 9 ya. 9 berarti 14/15 atau di sini 6/14/15. Nah, sekarang kita gunakan untuk cara umumnya ya. Cara umum biasanya kan kita punya tadi 2/1/3 dijumlahkan dengan 4/3/5. Itu kita ubah dulu ke pecahan biasa. Nah, tadi berapa? Ada yang menyebutkan 7/3 ya. 7/3 dijumlahkan dengan 23/5. Kita samakan penyebutnya. Ini 15 ya. 15, kemudian ini berapa? 35. Kemudian ini 3 × 23 69 ya. Berapa totalnya? Rp104/15. Kalau kita ubah menjadi ke pecahan campuran, berapa ini? 6. Nah, ini hasilnya juga ternyata sama ya. Kita punya pecahan campuran, kemudian diubah ke pecahan biasa dulu, kemudian dioperasikan dengan menyamakan penyebutnya, hasilnya 104/15. Sedangkan dengan cara di atas tadi, kita punya pecahan campuran, di operasi penjumlahan ya, penjumlahan ternyata cukup menjumlahkan dulu bilangan bulatnya yaitu 2/4, kemudian mengoperasikan pecahannya ya, yaitu 1/3 dijumlahkan dengan 3/5, hasilnya 6/14/15. Jadi tergantung kebutuhannya ya, tergantung kebutuhan. Kalau nanti pecahan campuran diminta untuk hasilnya berupa pecahan campuran, itu kita memakai cara pertama yang di atas itu. Kemudian kalau nanti kita membutuhkan dalam bentuk pecahan biasa, itu nanti bisa kita ubah dulu ke pecahan biasa. Tapi umumnya untuk perhitungan, biasanya kalau kita mulai dari bilangan pecahan campuran, itu yang di hasil akhirnya itu nanti bakal diubah lagi ke bentuk pecahan campuran. Jadi ini hanya alternatif lain aja. Kalian bisa menggunakan cara pertama maupun cara kedua. Tapi kalau lebih efektifnya, kalau pembagiannya itu rumit, itu bisa kalian menggunakan cara pertama. Untuk operasi pengurangan itu sama ya, sama sifatnya seperti ini, yaitu 2 buah bilangan campuran kalau dioperasikan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, itu kita operasikan dulu bilangan bulatnya, kemudian kita operasikan bilangan pecahannya. Nah, sekarang bagaimana untuk bilangan untuk operasi perkalian atau pembagian? Apakah bisa memakai ini kira-kira?
cara ini boleh pakai. Kemudian ini dua terakhir, operasi perkalian pecahan, di mana perkalian antara pecahan dilakukan dengan cara mengalikan suku-suku sejenisnya. Suku terbagi dikalikan dengan suku terbagi, dan suku pembagi dikalikan dengan suku pembagi. Perkalian yang mengandung bilangan campuran dilakukan dengan cara mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa sebelum dikalikan. Jadi tadi kalau di operasi perkalian dan pengurangan itu kita bisa mengubahnya terlebih dahulu ke pecahan biasa, atau langsung saja mengoperasikan menjumlahkan atau mengurangkan dulu bilangan bulatnya, kemudian mengoperasikan bilangan pecahan biasanya. Tapi kalau untuk operasi perkalian itu nanti dalam bentuk pecahan campuran itu perlu kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Saya rasa untuk pembagian juga berlaku hal yang sama. Jadi untuk perkalian dan pembagian, ketika kita punya bilangan dalam bentuk bilangan pecahan campuran, itu bisa kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini, saya akhiri cukup sekian. Untuk latihan soalnya nanti bisa dicoba secara mandiri ya. Rencana saya nanti malam akan saya buatkan contoh soal dalam bentuk short video di YouTube saya nanti. Silakan nanti Anda coba-coba ya untuk latihan soal hari ini. Minggu depan materinya saya lompati sampai pertemuan ke-5. Untuk pertemuan ke-4 ya seharusnya kita bahas pada pertemuan hari ini, nanti akan saya ulas dalam bentuk video di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kesempatannya untuk kuliah hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di kuliah minggu depan dengan lancar. Baik, saya tutup kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.